Seorang ibu muda asal Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ditangkap oleh Satreskrim Polres Tuban. Perempuan itu ditangkap setelah melakukan aksi pencurian motor di Samudra Supermarket Tuban. Pelaku berinisial NK 32 tahun, warga Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Sedangkan korban atau pemilik motor bernama Nunung Noviana 21 tahun, warga Jalan Karang Pucang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Modus operandinya adalah bahwa tersangka atas nama NK ini tersangkanya perempuan, hendak belanja di Samudra. Kemudian pada saat di parkiran, yang tersangka ini melihat ada sebuah motor, tapi ada kunci masih gantung. Dari situlah niat tersangka untuk melakukan pencurian. Kemudian diambillah kunci motor milik korban atas nama NN ini yang memiliki stan yang ada di Swalayan Samudra. Kemudian kunci diambil, tersangka masuk di Swalayan belanja, kemudian keluar, diambillah motor itu. Kemudian dari anggota Reskrim, dari Polsek mengambil rekaman CCTV, disitulah ketahuan tersangka atas nama NKI. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan persangkaan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.